Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Putih lagi dalam Extreme Walai Toko. Minggu ini Putih berada di Kota Kinabalu. Di manakah homestay tempat Putih akan menginap dan apakah aktiviti ekstrim yang Putih akan lakukan? Teruskan menonton Extreme Walai Toko. Bah, mari. Putih dalam perjalanan ke Kampung Seri Pandan, Putatan, Kota Kinabalu. Nah, di sanalah terletaknya homestay tempat Putih akan menginap. Bah, mari. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih. Ha, sekarang Putih sudah sampai di homestay Kampung Seri Pandan, Putatan, Kota Kinabalu. Putih akan menginap di sini sepanjang Putih berada di Kota Kinabalu ini. Okey, homestay tempat Putih tinggal ni boleh dikatakan berada di tengah-tengah bandar sebab perjalanan daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pergi homestay ni cuma 7 minit. Dan juga kalau daripada homestay ni mau pergi bandar utama cuma dalam 10 minit begitu saja. Homestay ni memang sangat selesa, sangat besar, ada ruang tamu, ada dua ruang tamu. Lepas itu ada tiga bilik, lengkap dengan dapur dan juga kipas, aircon semua lengkap dengan TV semua. Jadi kalau dikumpul-kumpul, homestay ini boleh muat dalam 20 orang dan harga dia cuma RM150 saja untuk satu malam. Okey, yang satu lagi Putih suka tentang homestay Putih ini ialah sebab perjalanan Putih untuk ke tempat Putih buat aktiviti ekstrim Putih itu ke Sungai Kaiduan cuma dalam 20 minit saja. Dan satu lagi aktiviti ekstrim Putih itu di Taman Cabaran Ekstrim. Didikas pun mengambil masa dalam 15 hingga 20 minit saja. Putih rasa selesa lah, sangat mudah untuk bergerak ke mana-mana daripada homestay ini. Ha, malam ni Putih tiada buat apa-apa aktiviti di homestay. Jadi, apa kata ikut Putih kita jalan-jalan dan cari makan di Bandaraya Kota Kinabalu. Bah, mari. Ha, masa malam Putih tidak lepaskan peluang untuk jalan-jalan di Bandaraya Kota Kinabalu. Malam tu Putih pergi ke Pasar Todak Waterfront yang merupakan salah satu mercu tanda di Kota Kinabalu ni. Wah, memang sangat rambang mata sebab ada macam-macam jenis makanan laut di sana. Terus ada ikan lagi, macam-macam jenis ikan juga. Ada ikan siakap, ikan ikan merah lah, ikan putih lah, oh macam-macam. Memang rambang mata. Lepas tu yang satu menarik perhatian Putih ialah ada satu lobster ni besar. Lepas tu Putih minta
penjual tu tolong timbangkan, dia punya berat tu mencecah 1 kilogram. Yang besar. Wah, si best kan kalau makan tu. Tapi Putih nak mampulah. Putih tanya kepada kakak tu berapa harga lobster yang besar tu. Dia cakap RM180 untuk 1 kilo. Ada lagi gerai kerafangan. Jadi kamu yang datang ke sini ni, bolehlah beli. Di sana ada jual kain, ada macam-macam lagi. Kamu boleh pilih beli untuk dijadikan sebagai buah tangan ataupun cendera hati balik untuk berikan keluarga kah, kawan-kawan kah. Tempat ini juga menjadi tumpuan para pelancong antarabangsa dan juga warga tempatan sendiri. Putih sempatlah beli jambu, lepas tu Putih dapat lagi rasa beberapa jenis buah-buahan seperti durian, ada durian kampung, ada durian kawin. Lepas tu Putih rasa buah mata kucing Sarawak. Biasa dia dengan buah mata kucing biasa tu cumalah warna dia, warna dia warna hijau dan juga lebih besar dan juga lebih manis. Yang menariknya bila kamu datang pergi sini ni, terutamanya gerai durian. Bila kamu singgah di gerai durian tu, orang akan sambut kamu dengan jeritan yang sangat kuat dan juga bersemangat. Jadi, gitu. Lepas makan durian, oh sangat meriah. Sangat-sangat meriah gerai dan juga pasar todak tu waktu malam. Memang kamu kena datang pergi sini dan merasai sendiri. Macam pilih makanan, pilih gerai pun susah dan semua pun nampak sangat menyelerakan. Tapi akhirnya Putih pilih satu gerai ini sebab nama dia sejak. Nama dia sangat sangat romantik, sangat manis, sangat sweet bagi Putih. Nama gerai ini Anjung Adinda Kasih. Tapi bukan sejak nama dia sedap, makanan dia pun sedap. Sayur kailan, ikan masin, ini memang kegemaran Putih. Udang butter kering, ikan tiga rasa, lepas tu Putih pesan lagi sotong goreng tepung. Memang sedap dan harganya pun sangat berpatutan. Habis licin Putih makan semua. Alhamdulillah, perut pun sudah kenyang, mata pun sudah mengantuk. Sekarang Putih mau balik ke homestay dulu sebab besok Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih akan buat. Selamat malam. Pagi ini Putih akan pergi Mondikot di camp. Mau tahu Putih buat apa di sana? Bah, mari.
Apa kabar, Coach? Baik. Kabar. Di sini Nal Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih, yaitu berkayak di Sungai Kaiduan. Oke, bersama dengan Putih di sini ialah jurulatih Hamid dan juga pembantu beliau Mizan. Mereka ini daripada Persatuan Kenu Sabah. Oke, perjalanan kita daripada Pekan Kinarut. Pekan Kinarut lebih kurang dalam 35 km ke sini dengan perjalanan yang agak berbukit-bukau juga. Oke, kalau kita tengok perjalanan tadi, memang agak ekstrim jugalah. Kereta pun ekstrim, maksudnya di sungai pun agak ekstrim. Okey, cabaran kita pada pagi ini, okey, Putih dan bersama saya akan berkayak di Sungai Kaiduan ini lebih kurang dalam 10 km. 10 km. So kita akan merentasi beberapa jeram yang Putih harus apa? Harus lalui lah. Sampainya Putih di sana, jurulatih Hamid memberikan penerangan tentang langkah-langkah keselamatan dan juga alat-alat keselamatan yang mesti dipakai sebelum mula berkayak. Kayak ni dia guna double blade, dua blade. Dia kena kayu kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kayak dia duduk, kaki melunjur ke depan. Sebelum kami mula berkayak, beliau juga memberikan satu sesi latihan. Ianya adalah untuk memastikan kita bersedia untuk menghadapi sebarang konflik dan juga kecemasan sewaktu berkayak. Waktu tu Putih rasa tidak yakin sebab masa latihan tu pun Putih banyak kali terbalik dan juga Putih tidak tahu bagaimana cara untuk mendayung, bagaimana cara untuk mengawal kayak, dan juga waktu itu Putih diajar cara untuk menyelamatkan diri dan keluar daripada kayak sekiranya kayak tersebut terbalik, dan juga cara bagaimana naik semula ke atas kayak. Putih tengok macam jurulatih Hamid buat tu macam senang saja, tapi rupanya susah. Sewaktu beliau memberitahu bahawa kami akan berkayak sejauh 10 kilometer. 10 kilometer, bayangkan punyalah jauh. Sedangkan sewaktu latihan sejak pun Putih banyak kali terbalik. Ini Putih tidak dapat bayangkan macam mana Putih mau habiskan cabaran sejauh 10 kilometer. Okay, kami berkayak di kawasan sungai yang sangat dalam. Jadi Putih jadi trauma. Bayangkan bila Putih tengok air sungai itu sangat gelap. Jadi Putih nak tahu apa yang ada di dalam. Ada buaya kah? Macam mana kalau Putih jatuh nanti? Putih lemas sudahlah. Putih ini tak pandai berenang. Jadi Putih jadi trauma. Macam mana Putih mau menghabiskan cabaran sejauh 10 km ni sedangkan jeram yang kecil itu pun Putih tak mampu melepas. Jadi itu salah satu konflik yang Putih hadapi lah. Putih cakap dengan diri Putih, inilah masanya Putih kena buktikan kepada diri Putih bahawa Putih boleh mengatasi ketakutan dan juga menghadapi cabaran. Sampai bila mau takut kan? Jadi kali ini Putih sahut cabaran berkayak sejauh 10 km. Pada mulanya Putih rasa cemas, gemetar, takut. Tapi selepas seketika, Putih lupa semuanya kerana kecantikan pemandangan yang ada di sekitar sungai. Putih melihat kiri dan kanan semuanya cantik. Dengan pohon-pohon menghijau, dengan pokok-pokok, dengan burung-burung berkicauan, dengan awan yang biru. Putih
Putih rasa gembira dan juga berpuas hati sebab akhirnya Putih berjaya menghabiskan cabaran berkayak sejauh 10 km. Putih sudah berkayak sejauh 10 km, sangkut sana, sangkut sini, terbalik lagi. Tapi Putih tidak puas lagi. Putih mau buat satu lagi aktiviti ekstrim. Nah, kamu tahu apa aktiviti ekstrim yang Putih akan buat? Mari ikut Putih, kita pergi Sabah Indoor Climbing Center di Likas. Nah, mari. Hai. Halo, selamat datang ke KCC. Terima kasih. Ha, sekarang Putih sudah sampai di Sabah Indoor Climbing Center ataupun SICC. Di sinilah Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih iaitu wall climbing. Putih diberi penerangan daripada instruktur Azri dan juga alat-alat keselamatan yang mesti dipakai sebelum kita mula mendaki dan juga peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua pendaki sebelum memulakan pendakianlah. Kami akan suruh dia stretching dulu dan sedikit pergerakan memanaskan badan sebab kita cakap kita mau mengelakkan daripada sebarang kecederaan lah. Masa Putih tengok dinding tu, terus terang Putih cakap Putih tidaklah juga takut betul sebab instruktur Azri cakap ketinggian dinding tu cuma 8 hingga ke 10 meter. Tapi selepas Putih tengok ada pendaki yang hampir jatuh, yang tersangkut, yang tidak boleh habiskan pendakian tu, di situ Putih mula sudah rasa kecut perut. Putih mula mendapat keyakinan apabila Putih nampak ada ramai budak-budak yang mendaki. Kalau budak-budak boleh buat, takkanlah Putih tak boleh buat kan? Jadi Putih dapat keyakinan daripada situ dan keberanian dari situ untuk mencuba. Level pertama yang Putih buat ialah level 3, yang mana level 3 ni ialah level asas. Putih rasa bangga sebab Putih dapat sampai ke sana sebab masa Putih berada di tengah-tengah tu, Putih mengambil masa sekejap untuk berhenti sebab Putih gayat, sebab Putih takut. Di situ Putih macam hampir berputus asa, tapi Putih beranikan diri untuk habiskan cabaran Putih ni. Selepas Putih habis level 3 tu, Putih rasa lebih yakin. Jadi Putih mencabar lagi diri Putih. Putih cuba lagi level yang lebih susah iaitu level 8. Level 8 ni memang sangat mencabar, agak mencabar. Tapi dengan berbekalkan pengalaman yang Putih ada sewaktu bermain di level 3 tu, Putih yakin dan Putih dapat habiskan. Putih dapat naik ke atas tu. Semuanya Putih bangga. Aktiviti ekstrim bukan sekadar aktiviti saja. Ianya lebih daripada itu. Ia membina keyakinan diri kita untuk menghadapi cabaran hidup.
Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Extreme Walai Tokou. Bah, mari. Ekstrim Walai Tokou. Pastikan Anda membuat regangan sebelum melakukan aktiviti ekstrim untuk mengelakkan kekejangan otot.